Shalom pemirsa CBN Indonesia. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan juga kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari, karena kita akan mengetahui bagaimana perjalanan kita bersama dengan Tuhan pada saat kita ingin untuk menyelidiki akan buku ini. Karena kita akan mendapatkan satu pengharapan sejati pada saat kita ingin setia hidup bersama dengan Tuhan, sehingga Dia akan memberikan sinar itu untuk kita bagikan sinar itu kepada orang-orang dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini terambil dalam halaman 174, judulnya ditemukan dalam memberikan tumpangan kepada tunawisma. Kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 16 ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Bangsa Israel di dalam semua pesta mereka mengikut sertakan orang miskin, orang asing dan suku Lewi yang merupakan pembantu imam di bait suci maupun guru agama dan misionaris. Mereka ini diperlakukan sebagai tamu-tamu bangsa untuk membagikan keramah tamahan mereka dalam semua pertemuan sosial dan pesta rohani, dan untuk dirawat dengan baik waktu sakit atau sedang memerlukan pertolongan. Orang-orang seperti inilah seharusnya kita undang ke rumah kita. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa kita harus menjadi tumpangan buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti di sini di judulnya dikatakan bahwa ditemukan dalam memberikan tumpangan kepada tunawisma atau orang yang sangat membutuhkan. Jadi kita harus bisa menjadi tempat di mana orang yang membutuhkan itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi di dalam keluarga kita harus bersukaria pada saat hari raya kita yang kita lakukan. Nah, kita harus bersukaria karena kesukaan yang kita lakukan itu, kita tinggal bersama dengan anak laki-laki dan anak perempuan, hamba laki-laki dan hamba perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda yang ada di tempat kita atau yang dinamakan tunawisma. Kita harus bersyukur karena mereka bisa tinggal bersama dengan kita. Bukan berarti mereka berkekurangan lalu mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di sini dikatakan bahwa orang miskin, orang asing dan suku Lewi merupakan pembantu imam di bait suci, atau mereka adalah pekerja-pekerja yang sukarela, yang ingin untuk melakukan sesuatu yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka bisa membantu di dalam pekerjaan pelayanan. Jadi disinilah bangsa Israel menggunakan mereka untuk melibatkan mereka sebagai guru agama dan misionaris untuk melakukan pelayanan, di mana mereka diperlakukan sebagai tamu-tamu bangsa untuk membagikan keramah tamahan mereka dalam semua pertemuan sosial dan juga pesta rohani, dan untuk dirawat dengan baik waktu sakit atau sedang memerlukan pertolongan. Jadi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kita harus bisa untuk membagikan keramah tamahan kita pada saat kita berada di pertemuan sosial dan juga pesta rohani, untuk kita menjadi terang bagi orang yang memerlukan pertolongan. Karena di sini bahwa orang yang sakit, orang yang sedang memerlukan pertolongan, berarti kita harus ada di sana untuk memberikan tumpangan kepada mereka supaya mereka dapat mengetahui bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu selalu ada untuk kehidupan mereka. Jadi orang-orang inilah yang harus kita undang untuk tinggal di dalam rumah kita. Jadi kita selalu harus terbuka rumah kita buat orang-orang yang memerlukan pertolongan.
Betapa besar sambutan seperti ini akan menghibur dan membesarkan hati perawat atau guru misionaris, orang yang berbeban berat, ibu yang bekerja membanting tulang, dan orang yang lemah dan lanjut usia, yang sering tidak mempunyai rumah dan bergumul dengan kemiskinan dan banyak kekecewaan. Kehangatan sambutan yang ramah, satu tempat di ruang keluarga, satu kursi tambahan di meja makan, kesempatan untuk membagikan berkat pada waktu berdoa, akan menjadi bagaikan seberkas kenikmatan surga bagi orang-orang seperti mereka. Baik, jadi pelajaran sangat menarik ya, bahwa betapa besar sambutan seperti ini akan menghibur dan membesarkan hati perawat atau guru misionaris. Jadi kita mengikut Tuhan pada saat kita memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, berarti kita harus bersukaria karena kita bisa membantu. Tetapi pada saat kita memberikan tumpangan lalu kita bersungut-sungut, berarti kita masih meminta imbalan balik dari apa yang kita sudah berikan. Tetapi Tuhan tidak mau kita melakukan seperti itu. Dia mau untuk kita bisa bersukaria, karena dengan adanya orang-orang yang kita tolong itu bisa membuat hati kita menjadi riang, hati kita bisa menjadi orang yang selalu sabar untuk memberikan tumpangan kepada semua yang membutuhkan. Jadi kita akan diajarkan kembali bahwa kita harus bisa merawat mereka, kita juga harus bisa menjadi guru untuk mereka sendiri, untuk kita rawat akan iman mereka, untuk bisa mereka mengetahui Tuhan setiap harinya. Orang-orang yang berbeban berat, ibu yang bekerja membanting tulang, atau orang yang lemah dan lanjut usia yang sering tidak mempunyai rumah dan bergumul dengan kemiskinan dan banyak kekecewaan, inilah yang harus kita tolong. Karena inilah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi kita ingat, pertolongan tidak langsung kita berikan, tetapi kita harus meminta Tuhan untuk Dia menyanggupkan kita. Lalu kita memberikan tumpangan itu, kita merasa terhibur. Dan juga dengan kebesaran hati yang kita miliki, kita dapat hidup bersama-sama di dalam satu keluarga. Kehangatan sambutan yang ramah, satu tempat di ruang keluarga, satu kursi tambahan di meja makan, kesempatan untuk membagikan berkat pada waktu berdoa akan menjadi bagaikan seberkas kenikmatan surga bagi orang seperti mereka. Jadi pada saat orang-orang itu datang untuk tinggal bersama dengan kita, atau kita memberikan tumpangan kepada mereka, lalu kita menyambut dengan keramahan yang hangat, dan juga kita sambut dengan memberikan ruangan di dalam keluarga kita untuk mereka tinggal, maka kita juga akan mempersiapkan satu kursi tambahan di dalam meja makan kita, kesempatan bagi mereka untuk membagikan berkat pada waktu kita berdoa, dan juga seberkas kenikmatan yang akan kita dapatkan di dalam keluarga kita karena kita tinggal dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini. Jadi kenikmatan itu tidak akan kita rasa bahwa itu terbebani, tetapi kita akan merasa bersyukur karena kenikmatan itu Tuhan sudah sediakan untuk kita. Rasa simpati kita harus mengalir melampaui batas diri kita dan lingkungan dinding keluarga kita saja. Banyak kesempatan bagi mereka yang mau menjadi rumah mereka, suatu berkat bagi orang lain. Sekiranya orang mau menunjukkan perhatian terhadap orang-orang muda, mengundang mereka ke rumah kita dan mengelilingi mereka dengan pengaruh yang menggembirakan dan menolong, ada banyak yang dengan senang hati akan mengubah langkah mereka ke jalan yang menuju ke atas hidup yang terbaik. Halaman 332 sampai 334. Baik, pelajaran kita di akhir sangat menarik, dikatakan bahwa kita harus memiliki rasa simpati. Rasa simpati adalah kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Seperti bagaimana Tuhan menempatkan simpatinya kepada kita. Dia ingin untuk menolong kita, yang tidak henti-hentinya Dia memberikan berkatnya yang melampaui akan apa yang kita rasa itu sudah melebihi. Tetapi Dia
mau untuk kita bisa melakukan hal yang sama, sehingga rasa simpatinya terus mengalir untuk kehidupan kita. Jadi Tuhan mau juga kita memiliki rasa simpati yang harus mengalir melampaui batas diri kita. Karena pada saat kita memiliki rasa simpati, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bagaimana menjamu orang. Banyak kesempatan bagi mereka yang mau menjadikan rumah mereka suatu berkat bagi orang lain. Sangat menarik di sini ya. Jadi banyak yang rindu untuk bisa menjadi berkat buat orang lain dengan menyediakan rumah bagi orang-orang yang membutuhkan. Tetapi ingat, di dalam satu keluarga, pada saat kita ingin untuk menjadi berkat, berarti kita sudah terlebih dahulu bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi, kita harus menjadikan berkat. Jangan kita menganggap ada keluarga kita di situ, lalu kita membuat keluarga itu lebih tinggi atau lebih dihormati, sehingga kita tidak menghormati orang yang tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi kita harus menghormati semuanya seperti saudara kita sekandung bersama-sama. Jadi tidak ada yang dibedakan antara saudara kandung dan orang yang tinggal bersama dengan kita, karena semua adalah utusan Tuhan yang harus kita jaga. Di mana kita harus jaga iman mereka untuk mereka terus mencari Tuhan lebih hari lebih dekat. Sekiranya kita mau menunjukkan perhatian terhadap orang-orang muda, mengundang mereka ke rumah kita dan mengelilingi mereka dengan pengaruh yang menggembirakan dan menolong, ada banyak yang dengan senang hati akan mengubah langkah mereka ke jalan menuju ke atas. Jadi ini terlebih khusus kepada orang-orang muda, di mana kita harus mengundang mereka ke rumah kita, atau Tuhan sedang mengundang kita ke rumahnya untuk kita bisa hidup dengannya dan mengelilingi dengan pengaruh yang menggembirakan dan menolong, atau memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang selalu gembira, orang yang selalu ingin untuk menolong, dan juga orang yang selalu memiliki rasa simpati, sehingga dengan senang hati akan mengubah jalan mereka menuju ke atas atau menuju ke tempat di mana Tuhan berada. Jadi saat ini firman kita memberikan kita pelajaran lagi bahwa kita harus memberikan tumpangan kepada tunawisma atau orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mungkin tidak memiliki tempat tinggal, orang-orang yang mungkin memiliki banyak kekecewaan atau yang mengalami kemiskinan. Tetapi kita harus menjadi berkat buat mereka, karena pada saat berkat itu kita berikan kepada mereka, mereka akan merasa gembira, mereka akan merasa tertolong, sehingga mereka akan merubah jalan mereka sendiri untuk mencari Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.